untuk proses penanaman itu hampir sama ya. Jadi pada saat kita sebelum memanen atau sebelum menanam itu kita semai dulu benihnya selama kurang lebih 10 hari. Setelah itu kita masukkan ke dalam netpot, kita tanam di pipa-pipa seperti ini. Nah, yang membedakan adalah lama pemanenan. Kalau untuk tanaman kangkung itu waktunya lebih pendek, jadi sekitar 30 hari kita sudah bisa panen. Sedangkan kalau untuk tanaman sawi itu butuh waktu yang lebih panjang, kurang lebih 40 hari baru bisa kita panen. Seperti ini kurang lebih ya 40 harian lah. Seperti itu. Kalau untuk perawatannya sama kan, Bu? Ya, untuk perawatan kangkung sama sawi dan sayuran yang lain sama. Jadi tetap kita perhatikan untuk pH airnya, kemudian PPM-nya, kemudian nutrisinya dan lain sebagainya itu sama perlakuannya. Terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Nanti lain kali mungkin kita bisa nanam yang lain ya, selain sawi, kangkung juga ada selada ya. Kita tunggu nanti di segmen berikutnya kita panen selada. Bagaimana pendapat kalian tentang penanaman sawi hidroponik ini? Sangat menyenangkan karena kita bisa mendapat pengalaman dan juga kita dapat sayur yang lebih sehat dari tempat-tempat lainnya. Permisi. Bagaimana pendapat kalian tentang adanya tanaman kegiatan penanaman sawi hidroponik ini? Sangat menyenangkan tentunya, terus memberikan rasa baru buat kegiatan di sekolah yang tadinya cuma materi di kelas, sekarang bisa survive di luar buat menanam sama memanen hasil karya dari teman-teman. Kita juga bisa buat pengalaman yang baru kan biasanya kan jenuh banget gitu, jadi dapat pengalaman yang baru dan dapat materi buat penanaman hidroponik juga kan bisa dilakukan di rumah juga tentunya. Baik, terima kasih untuk waktunya.